Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa Mutiara Amal yang dimuliakan Allah. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah kepada manusia untuk dikerjakan pastilah memiliki tujuan. Ada tujuan jangka panjang yang tentunya nanti sorga, tapi ada tujuan jangka pendek untuk kehidupan dan kebaikan manusia di dunia ini. Tidak ada satupun ibadah yang kita kerjakan kecuali dia punya maksud. Salat misalnya, kita disuruh ruku dan sujud. Dengan ruku dan sujud itu manusia diarahkan Allah untuk menjadi makhluk yang tunduk, yang tawadhu, yang rendah hati. Karena dia ketika salat meletakkan keningnya jauh di bawah pembuangannya yang mungkin dianggap hina. Ketika manusia zakat, maka dengan berzakat itu Allah ingin mensucikan jiwanya dari penyakit-penyakit hati seperti kikir. Dengan haji, Allah meminta manusia untuk berkorban. Sehingga dengan haji, lahirlah manusia yang peduli dengan derita sesama. Puasa juga begitu. Dengan puasa, manusia diajarkan Allah dengan menahan haus dan lapar, agar manusia memiliki hati yang sensitif. Tetapi keuntungan dekat dari puasa, kata Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Kata takwa berasal dari kata waqa yang secara harfiah artinya terpelihara. Kenapa manusia akan memelihara manusia? Kenapa puasa akan memelihara manusia? Karena menahan haus dan lapar dan segala hal-hal yang buruk akan membuat manusia terhindar dari segala macam kerugian. Karena itulah puasa secara harfiah as-sawm, secara harfiah berarti imsak, yang berarti menahan. Karena tidak ada ibadah yang bisa menyelamatkan manusia kecuali kemampuan dirinya untuk menahan. Dan itulah kenapa Allah ketika memerintahkan puasa menyebutkan kata perintah dengan bentuk majhul atau pasif, kutiba, diwajibkan. Allah tidak mengatakan puasalah kamu dalam kalimat perintah langsung, tetapi Allah menggunakan kalimat pasif, diwajibkan. Allah tidak menyebutkan siapa yang mewajibkan, padahal Allah bisa saja berkata Allah wajibkan kamu berpuasa, atau kami wajibkan kamu berpuasa, atau aku wajibkan kamu berpuasa. Tetapi Allah tidak berkata dalam kalimat yang aktif dengan menyebutkan siapa yang memberi perintah. Kenapa Allah sembunyikan yang memberi perintah? Untuk menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang hebat. Andai kata manusia tidak diwajibkan berpuasa oleh Allah, mereka yang mengerti dan paham kebaikan-kebaikan dari ibadah puasa tanpa diperintah dan diwajibkan pun, mereka akan tetap melaksanakan puasa. Coba perhatikan betapa banyak ibu-ibu, para wanita yang puasa tanpa pahala, yang disebut dengan diet. Diet itu menahan makan, walaupun masih makan, tapi menahan diri dari makan. Menahan diri dari makan itu sejatinya adalah puasa. Kenapa para perempuan diet, menahan makan dan minum? Itu supaya badannya terlihat lebih indah daripada mereka yang makannya tidak terkendali, yang makannya tanpa ada batas, tidak ada imsak. Itu menunjukkan fitrah manusia tahu betul bahwa menahan makan dan minum itu adalah sebuah kebaikan. Bukankah Nabi pernah berkata, iyakum wal batna fit ta'ami was syarab fa innaha mufsidatun lil jismi. Hati-hati mengisi perutmu dengan makan dan minum, karena hampir seluruh penyakit itu berawal dari perkara makan dan minum. Kalau kita mau jujur, maka kita akan menemukan fakta bahwa orang-orang kaya penyakitnya ternyata lebih banyak dan lebih beragam daripada orang miskin. Cobalah perhatikan orang kaya, penyakitnya macam-macam namanya. Yang livernya, yang kolesterolnya,
yang jantungnya, macam-macam 1001 nama penyakitnya. Nah, kalau orang miskin kan tidak banyak penyakitnya. Orang miskin paling penyakit kulit. Ya. Kenapa orang kaya lebih banyak sakit, lebih banyak penyakitnya walaupun tidak selalu? Ini karena faktor makanan, karena orang kaya makannya banyak, banyak jumlahnya dan banyak jenisnya, bahkan banyak kalinya. Orang miskin makannya terbatas, jumlahnya terbatas, jenisnya terbatas, dan itu membuat badannya menjadi sehat. Itulah kenapa Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Dengan menahan makan dan minum, secara fisik manusia itu akan menjadi sehat. Itu kenapa Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit, kecuali hanya sakit sesaat meninggal, ketika hendak meninggal dunia saja. Kenapa? Karena Nabi sering perutnya merasa lapar. Bukankah kita sering mendengar ada riwayat Nabi ketika hendak tidur kadang mengikat perutnya dengan batu karena menahan lapar? Bukankah ada hadis Aisyah, Nabi ketika pulang dan bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai', ada tidak sesuatu yang bisa dimakan? Aisyah menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada yang bisa dimakan ya Rasulullah, karena saya tidak memasak. Apa kata Nabi? Izan inni sha'imun, kalau begitu saya puasa. Nabi itu banyak berpuasa sehingga Nabi badannya sehat. Dan itu kenapa perang Badar, perang pertama yang dilakukan Nabi, usia Nabi ketika itu 57 tahun, saat orang-orang sudah pensiun, saat orang-orang sudah berjalan dengan menggunakan tongkat, Nabi baru memulai perang. Dan ada sekitar 17 kali perang yang dipimpin Nabi sampai meninggal dunia. Kenapa Nabi bisa begitu? Karena memang salah satu rahasianya, perut Nabi sering kosong dan tidak sering berisi banyak dengan makanan. Karena itulah Allah memerintahkan kita berpuasa, bukan hanya soal pahala di akhirat, bukan hanya soal surga dan neraka, tapi tujuan puasa ada yang pendek yang kita dapatkan secara otomatis di dunia ini, yaitu badan yang sehat termasuk jiwa yang sehat. Itu kata Nabi, para anak muda yang sudah ingin menikah, yang sudah punya hasrat menikah dan belum mampu memberikan belanja, maka kata Nabi, perbanyaklah berpuasa, karena puasa itu akan menjernihkan fikirannya dari perkara-perkara yang buruk dan akan menyelamatkan dia dari rongrongan setan. Itulah di antara tujuan kenapa Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.